Halo sobat pecinta otomotif Indonesia. Di sini ada motor yang sangat jarang sekali di Indonesia, yaitu motor Matic Malika 50cc kepunyaan Bang Prayit. Motor Malika ini Matic pertama kali yang masuk di Indonesia. Ini masih 2 tak tahun 2000, sebelum Yamaha mengeluarkan Matic Mio. Tapi ini sudah dimodifikasi untuk pengereman. Rem depan belakang itu menggunakan kepunyaan NMAX, variasinya NMAX. Terus untuk setang dibiarkan terbuka. Bodi depannya seperti ini, datar. Seperti ini. Terus ini rodanya ring 14. Sebenarnya itu masih tromol, tapi ini sudah dimodifikasi jadi cakram menggunakan set cakram kepunyaan Yamaha Mio. Terus untuk ban ukuran 80/80. Kita menuju ke belakang. Ya, seperti inilah penampakannya. Sangat simpel sekali desainnya. Terus roda belakang juga ring 14 menggunakan ban ukuran 100/80. Untuk rem belakang itu juga sudah dimodifikasi menggunakan cakram dengan kalipernya Brembo. Terus knalpot itu knalpot racing dari produksi Purwakarta. Tampilan belakangnya seperti ini. Stop lamp dan sen itu menyatu seperti kepunyaan NMAX yang lama. Shock belakang ini menggunakan shock model tabung merek Yoko. Terus CVT-nya ini kelihatan sangat simpel sekali karena tidak ada tabung filter udara di atasnya seperti Matic-Matic pada umumnya. Terus ini di depan itu ada dashboard kecil. Itu ada penyimpanan barang tapi kecil dan bisa dikunci. Kalau Matic-Matic sekarang kan kebanyakan tempatnya terbuka. Dan sekarang kita coba nyalakan untuk mendengarkan suara knalpot bikinan Purwakarta ini. Kita start dulu.
Tapi inilah suara knalpotnya. Ya, berhubung CC-nya cuma 50, maka suaranya juga kurang gahar. Tapi nanti masih pengen dibenahi lagi, pengen kompresinya dipadatkan lagi, terus knalpotnya di setting ulang biar suaranya bisa lebih garing, lebih bertenaga nanti. Ya, itulah Matic Malika Matic 50 cc 2 tak yang masuk Indonesia pertama kali. Dan saya rasa cukup sekian review dari saya. Jangan lupa like, subscribe, tulis komentar di bawah. Dan salam sehat, salam bahagia, sukses buat pecinta otomotif roda 2 Indonesia.